Ini harus dipegang. Allah. Ambil semua aja. Nah. Wis. Dia galak. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi-pagi happy, pagi-pagi menjemput rezeki teman-teman ya. Masih bersama saya teman-teman ya, alhamdulillah sehat selalu ya teman-temanku semuanya, semuanya dimanapun berada juga sehat selalu juga ya. Oke, kali ini teman-teman saya mau ambil telur bebek, telur angsa. Oh, tapi nggak ada kayak telur angsa. Ya wis, nanti adanya telur apa kita ke belakang yuk ambil telur, cek dan recheck, mulai panen telur guys, ayo. Kita masuk ke gudang dulu guys, itu gudangnya, gudang tempat penyimpanan harta karun. Ini apa guys? Karena kemarin saya lihat ada telur di sini, telurnya telur bebek. Ini tempatnya kayu-kayu ya. Tuh kan, duh, kontek. Oh, ini ada. Tinggal. Ada 4 guys. Aduh, ngendoki karen delik. Diambil 2 saja ya, tinggal di 2 saja. Kita mau masak guys, masak telur pancitan. Masak telur apa ya, telur tomat. Setelah kita ambil telur bebek, kita mau berburu telur kalkun guys. Soalnya ini kalkunnya sudah tidak nampak beberapa hari. Berarti kalau tidak nampak, nah, ada kemungkinan di tempat seperti biasanya dia bertelur. Cepat sekali ini si kalkun ini. Kemarin di mana? Oh, kemarin itu sudah dibersih, jadi pindah kayaknya. Di mana ya? Oh, di situ, guys. Di situ. Nah, dia ada di situ, guys. Tuh kan. Hei, kamu mengeram ya. Karena ini lo isi. Halo, lo dicucuk. Atuh. Loro cucuannya. Aduh. Ini harus dipegang. Allah. Diam dulu. Ayo. Diam. 1, 2, 3, 4. Sisai 1 aja. Kayaknya ini sudah tidak bisa bertelur lagi. Ambil semua aja. Wis. Dia galak. Maaf ya. Telurmu diambil. Soalnya dia nggak mungkin menetas seperti sayang. Nih, telurnya. Sayang kan kalau nggak menetas. Mantap, guys. Ayo, Jang, kok tak kei telur 1. Bikin kok nak. Opai pujang 1. Ayo, Jang. Soalnya itu nanti ini tidak akan mungkin menetas ya teman-teman ya, karena tidak ada jantannya, tidak ada pejantannya. Oh, duren guys, ceplok tuh, cimpil. Oh, durennya ceplok cimpil. Ini kan duren bawor. Aduh. Yuh.
Nih lumayan kan, dapat durian juga. Kamu kenapa kok berdiri? Lalu saya tidur lagi. Oh, ini sudah menetas. Tapi telurnya masih loh. Telurmu masih entek no seiki. Ini sudah menetas 4 deh. Sek telurnya entek no sek. Gak galak dia. Oke guys, jadi ini aku mau lihat aja dulu sih. Cek apakah ini masih bagus. Untuk caranya ngecek, dikasih ke Mas Pujang dulu satu. Bentar, sebentar, sabar boy. Oh, ternyata sangat bagus. Wis. Berarti ini masih bisa dikonsumsi. Tuh. Mas Pujangannya lagi makan telur, guys. Oke, sekarang kita langsung masak telur bebek. Ini tak taruh dulu. Tadi telur bebeknya sudah tak taruh, guys. Oke, persiapan bumbunya. Ini telurnya 2. Bawang, saya pakai bawang merah aja, sama 2 tomat, sama tak kasih wortel, ini cabenya. Terus tak tambahin bayam, guys. Jadi ini ceritanya semua dijadiin satu ya. Oke, kita iris. Oke, sudah selesai. Ini wortelnya, ini bawang merahnya, ini bayamnya, ini tomatnya. Nah, ini telurnya, guys. Telurnya ini langsung dikocok. Oke, langsung aja kita cus ya, kita masak. Tidak lupa juga irisan cabai ya guys. Nih, goreng telurnya dulu. Nah ini wajan satunya, bumbunya ya. Ini bumbunya guys, ini telurnya. Masukkan tomat, wortel, masukkan bayam, ini adalah larutan tepung maizena ya, 1 sendok tepung maizena. Garam, gula, serta bumbu lainnya itu menurut selera Anda. Garam, kecap asin. Saya hanya memakai garam sama kecap asin itu aja ya. Lalu kita masukkan telurnya. Oke, akhirnya sudah matang. Monggo dicoba. Oke guys, sekarang kita waktunya makan. Ini menunya begini aja guys. Ini daging guys. Saya kurang begitu interest ya sama daging. Daging apapun, ayam atau apa, saya nggak suka. Ya itu ada aja lah. Nah ini aku yang paling suka. Mau gue makan semuanya. Mantap. Monggo teman-teman makan. Monggo makan. Monggo ya guys makan ya. Nih. Mantap nih.
Ini begini aja sudahnya. Ini jadinya ini all in one ya, jadi sayur dicampur jadi satu. Mesisan guys, biar enggak ribet. Hehehe. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Titik wisik. Kok pedes ya? Akan lombok ya. Wes, monggo dicoba ya. Campur apa sudah boleh. Yang penting kena dipangan. Wes, saya pamit dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dan monggo semuanya makan. Dan salam sehat semuanya. Dadah.